kisah disebutkan dalam Bukhari tentang persahabatan dua orang, satu muslim, satu kafir. Yang muslim ini sahabat Nabi yang mulia Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz terkenal sekali dengan keimanannya. Sa'ad bin Mu'adz ini yang pada saat meninggal arsy-Nya Allah goncang. Semua disebutkan dalam hadis Bukhari. Pimpinan orang-orang Ansar. Sa'ad bin Mu'adz teman-teman bersaudara dekat, bersahabat dekat dengan Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf pimpinan Quraisy. Orang yang sangat kufur kepada Allah dan Rasulnya. Teman-teman sekalian, dua orang ini bersahabat dari sebelum Islam. Setelah datang Islam, Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam, Umayyah tidak masuk Islam. Tapi persahabatan masih berjalan. Waktu seluruh muslimin sudah diusir dari Mekah, tidak ada lagi tertinggal umat Islam pada saat itu, kecuali orang-orang yang baru mau masuk Islam. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, Sa'ad bin Mu'adz mengadakan perjalanan perniagaan, kemudian melewati Mekah. Di pinggir gerbang Mekah, dia mengirim surat kepada Umayyah bin Khalaf di dalam, "Hai Umayyah, saya kebetulan lewat Mekah dan saya ingin menjadi tamu untuk di rumahmu. Apa kau menerimaku? Kau berikan jaminan?" Kata Umayyah, "Tentu saja." Dikirimlah surat, dikirimlah beberapa pasukannya. Umayyah ini punya 300 personel perang yang sering dipakai oleh Quraisy. Dia pimpinan. Setelah Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf ini pimpinan Mekah. Kalau Abu Jahal itu adalah rajanya Mekah, maka Umayyah ini kayak wakil gitu. Yang terjadi teman-teman sekarang, disambutlah Sa'ad bin Mu'adz, kemudian masuk Mekah. Tidak ada yang berani ganggu karena ini tokoh Mekah yang menjaminnya. Pada saat tiba di rumah, kata Sa'ad, Wahai Umayyah, saya ingin tawaf di Ka'bah, tapi saya tidak ingin tawaf sementara ada orang-orang kamu. Orang tawaf telanjang, orang bersiul, orang tepuk tangan, tawaf kemusyrikan. Saya ingin tahu tidak ada orang. Kata Umayyah, baiklah, nanti kalau malam hari sudah kosong saya akan panggil kamu. Umayyah pergilah duduk sama teman-teman di Darun Nadwa. Setelah kosong Mekah, Ka'bah, saya masukkan Ka'bah adalah kalau kayak sekarang habis Isya sudah kosong kalau di zaman dulu. Sekarang kan 24 jam Masya Allah orang tawaf. Zaman dulu tidak. Maka yang terjadi setelah kosong, Umayyah pulang ke rumah panggil Sa'ad. "Hai Sa'ad, kalau sudah kosong Ka'bah, mau tawaf saya temani." Begitu masuk di lingkaran tawaf, baru mau tawaf tiba-tiba Abu Jahal datang. Tahu Abu Jahalnya? Fir'aunnya umat ini. Nabi SAW mengatakan Abu Jahal Fir'aunnya umat ini. Abu Jahal ini teman-teman julukannya dia di Mekah Abu Hakam. Abul Hakam. Hakam itu maksudnya bijaksana. Cerdas sekali orangnya. Sampai diangkat menjadi raja. Tapi kenapa Nabi kasih julukan Abu Jahal? Ini orang super goblok. Kenapa dikasih julukan seperti itu? Ada kisahnya. Abu Jahal ini setiap hari dia sama Abu Sufyan, sama satu lagi temannya, tiga orang ini selalu dengar Al-Quran di rumah Nabi diam-diam. Kalau malam hari, mereka pas sudah tiba waktu subuh, mereka pulang, ketemu tiga orang ini. Lalu saling bertanya, "Kenapa? Ngapain kau di sini?" "Habis dengar ayatnya, ayat Quran yang dibaca Muhammad." "Semua ngaku sama. Janjian, besok jangan diulangi lagi ya. Kalau orang-orang Mekah tahu, nanti mereka akan masuk Islam nih." "Sepakat. Besok malam tiga-tiganya ulangi lagi." Karena berpikir temannya tidak akan kembali, saking penasarannya dengan Al-Quran. Subuh ketemu lagi, janjian lagi enggak kulangi. Hari ketiga terulang hal yang sama. Waktu sudah hari ketiga, maka salah seorang dari mereka berkata, "Sungguh kita ini bukan anak kecil. Ini kepala suku semua. Enggak mungkin kita datang mendengar kecuali sesuatu." Lalu dia tanya kepada Abu Sufyan, "Bagaimana pendapatmu hai Abu Sufyan?" Dia bilang, "Yang Muhammad baca semuanya memiliki makna dan hikmah. Ada yang saya ngerti, ada yang saya tidak mengerti, tapi kayaknya benar." Orang ini bilang juga, "Ya saya juga berkeyakinan begitu. Ayo kita tanya Abu Hakam." Abu Jahal waktu itu kebetulan pimpinan Mekah. Didatangilah. Begitu datang ke rumahnya, mereka tanya, "Wahai Abu Hakam, kita bukan anak kecil, pimpinan suku. Tiga hari betul-betul kita janjian, janjian. Aib bagi orang-orang suku Quraisy waktu itu kalau janji kemudian ingkari janji. Kita sudah ingkari tiga hari. Semua itu karena kita penasaran dengan apa yang dibaca oleh Muhammad. Kalau begitu, bagaimana pendapatmu tentang agamanya?" Kata Abu Jahal kalimat yang luar biasa nih. Dia tundukkan kepala, lalu dia angkat kepala, lalu dia mengatakan apa? "Saya tahu apa yang diucapkan oleh Muhammad benar." "Benar." Kata Abu Sufyan, "Lalu kenapa kau tidak beriman? Kau raja kami, kalau kau beriman, kami semua beriman." Apa kata Abu Jahal? Ini teman-teman bahaya sekali. Fanatisme terhadap suku, terhadap harta, jabatan, bisa menggelapkan matanya orang. Itulah terjadi pada Abu Jahal. Dia mengatakan apa? "Sesungguhnya dari dulu sukunya Muhammad
dengan sukuku bersaing. Kalau mereka memberikan makan minum jemaah haji, kami juga memberikan makan dan minum jemaah haji. Kalau sukunya membela Mekah, sukuku juga membela Mekah. Sehari mereka, sehari kami. Maksudnya sama-sama bersaing nih. Sekarang di sukunya Muhammad keluar nabi, sukuku enggak ada nabinya. Kalau saya beriman pada Muhammad, berarti sukuku kalah. Demi Allah, saya tidak mau beriman selamanya. Maka gara-gara kejadian itu, kata Nabi SAW, gelarkan dia Abu Jahal. Dan dia pimpinan, dan dia Fir'aunnya umat ini. Kalau zaman Nabi Musa alaihissalam ada Fir'aun, maka ini Fir'aunnya umat ini. Abu Jahal, teman-teman. Abu Jahal pada saat itu menemui Sa'ad bin Mu'ad. Kita kembali ke kisah kita dengan Umayyah bin Khalaf yang baru mau tawaf. Abu Jahal lalu tanya, waktu itu dia Raja Mekah, wahai Umayyah, siapa di sebelahmu ini? Kata Umayyah, ini Sa'ad bin Mu'ad, pimpinan suku Madinah. Abu Jahal waktu dengar langsung dia bilang, wahai Sa'ad, berani benar kau injakkan kakimu di Mekah, sementara kau tahu permusuhan kami dengan muslimin. Demi Allah, kau tidak akan keluar dari Mekah selamat. Sa'ad bin Mu'ad adalah kepala suku, terkenal pemberani. Dan beliau mati syahid pada saat terjadi perang Ahzab. Dan beliau lah yang mengambil keputusan 700 pasukan perangnya Quraidah dibunuh semuanya. Pemberani yang luar biasa Sa'ad. Kata Sa'ad, wahai Abu Jahal, kau tidak akan bisa menyentuhku karena aku akan melawan. Kau mati atau aku mati. Kalaupun kau berhasil membunuhku, maka aku, sukuku tidak akan membiarkanmu. Sukunya namanya Aus di Madinah. Karena Ansar dulu ada Aus dan Khazraj. Suku Aus, sukuku Aus tidak akan membiarkannya. Maka kata Abu Jahal, enggak masalah. Pokoknya saya tidak akan peduli. Saya tidak akan membiarkan kau keluar. Umayyah bin Khalaf bingung. Di depannya ada Sa'ad bin Mu'adz sahabatnya tapi muslim. Di sebelahnya juga ada sahabatnya Abu Jahal tapi kafir. Tiba-tiba dalam riwayat Bukhari dikatakan jiwanya condong kepada Abu Jahal. Dia mengatakan, wahai Sa'ad, jangan kau angkat suaramu di depan Abu Hakam karena dia pemimpin lembah ini, dia raja kami. Sa'ad merasa tersinggung, bukannya dibela, dilindungi, malah dijatuhkan. Kata Sa'ad, wahai Umayyah, mulai sekarang hubungan kita putus, gak ada lagi persahabatan. Dan perlu kamu tahu, ini saksi bahasan, perlu kamu tahu, Rasulullah SAW telah memberitakan kepada kami kalau kami akan membunuhmu. Ini informasinya. Jadi Umayyah bin Khalaf masih hidup, Nabi sudah bilang, wahai muslimin, kalian akan membunuh Umayyah bin Khalaf nanti. Umayyah bin Khalaf, teman-teman sekalian, mendengar informasi ini kepalanya orang-orang kafir di Mekah ya. Kaget, dia pucat dalam riwayat ini dikatakan, kemudian dia berkata, dia tidak bilang, ah Muhammad bohong, itu enggak benar, enggak. Dia langsung bilang, demi Allah Muhammad enggak pernah dusta. Apakah diberitakan kepadamu, di mana kalian akan membunuhku, di mana umat Islam akan membunuhku? Kata Sa'ad, tidak ada informasi. Tapi berita pasti, kami akan membunuhmu. Umayyah bin Khalaf, dalam kondisi bingung pada saat itu, berkecamuk di pikirannya, dia akan terbunuh, dia meninggalkan Abu Jahal, meninggalkan Sa'ad bin Mu'ad. Salah satu sahabat yang nanti masuk Islam menceritakan yang melihat kejadian tersebut. Lalu dia pulang. Di tengah jalan dia mengulang-ulangi kalimat, demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Sampai tiba di rumahnya. Lalu dia bilang sama istrinya, wahai istriku, apa kau tahu apa yang Sa'ad bin Mu'ad katakan tentang aku? Kata istrinya, apa itu? Dia bilang, kalau Muhammad memberitahukan sahabat-sahabatnya, mereka akan membunuhku. Apa kata istrinya? Umayyah, ini kufur, benci dengan Islam. Dia mengatakan, demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Tapi apakah diberitakan kepadamu di mana kau akan dibunuh? Kata Umayyah, saya sudah tanya saat-saat menjawab seperti apa yang saya berikan kepadamu sekarang jawaban. Kalau Muhammad tidak memberitakan, ini riwayatnya seperti itu ya. Tentu kita setiap membaca Nabi, nama Nabi SAW, kita membacakan salawat kepada beliau. Tapi ini perkataan Umayyah bin Khalaf. Tapi saya janji kepadamu hai istriku, saya tidak akan keluar dari Mekah. Ringkas cerita, 3 bulan setelah kejadian tersebut, teman-teman sekalian, terjadilah kasus perang Badr tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan. Sebabnya adalah seluruh harta muslimin yang hijrah ke Madinah seperti Abdurrahman ibn Auf, Abu Bakar, Umar, banyak sahabat yang punya harta di Mekah itu dirampas sama orang Quraisy karena mereka hijrah dengan pakaian di badan, rumahnya, dagangannya, semua tidak dibawa, diambil oleh Quraisy. Dan yang memperebutkan itu adalah kepala-kepala suku Quraisy, diantaranya Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan Abu Sufyan. 3 orang ini memperebutkan harta itu, gitu kan. Ringkas cerita, teman-teman sekalian,
harta-harta muslimin ini diambil lalu dibawa ke negeri Syam, dijadikan sebagai duit beli dagangan, kemudian dijadikan sebagai harta mereka bertiga. Waktu kafilah itu lewat dari negeri Syam menuju ke Mekah, melewati Madinah, Nabi SAW dengar, Nabi kumpulin orang-orang muhajirin dari Mekah dan orang Ansar, boleh siapa saja ikut. Silakan, kita akan menghadang kafilah Abu Sufyan untuk mengambil haknya muslimin. Maka keluarlah bersama Nabi SAW 313 orang, 314 bersama Nabi SAW. Sampai tiba di wilayah Badr. Ada sebuah gunung yang besar, sisi yang lebih dekat Madinah namanya Udwatid Dunya. Dalam Al-Quran dikatakan, "Idh antum bil Udwatid Dunya." Ingatlah ketika kalian wahai pasukan muslimin berada di Udwatid Dunya, sisi gunung yang lebih dekat kepada Madinah. Dan orang-orang kafir Quraisy, Abu Sufyan waktu dengar ternyata Nabi SAW keluar dari Madinah, mengirim surat ke Mekah kepada Abu Jahal, cepat kirim pasukan ke kita karena Muhammad sudah keluar dengan pasukannya. Keluar 1,000 orang pasukan pada saat itu, awalnya cuma 700 orang saja. Nanti akan saya kembali ke kisah itu. Tapi jelas ringkasnya, pasukan Quraisy berada di sisi gunung yang lain namanya Udwatil Quswa dalam Al-Quran. Dan dua pasukan ini tidak saling janjian, sementara kafilah Quraisy sudah selamat, Abu Sufyan sudah selamat. Yang saya ingin diberatkan saksi bahasan kita, pada saat pasukan Quraisy dimotivasi oleh Abu Jahal untuk keluar, maka semua anak-anak muda Quraisy, pasukan Quraisy berkumpul kecuali 300 orang. Mereka itu adalah sukunya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf duduk depan Ka'bah. Sukunya, pasukannya duduk, enggak ada yang mau ikut perang. Abu Jahal lagi motivasi orang, ayo ikut, terkumpul 700 orang. Begitu lewat depan Ka'bah, dilihat Umayyah. Umayyah duduk sama pasukannya. Kata Abu Jahal, wahai Umayyah, kenapa kau enggak bergerak? Muhammad mau rampas harta kita. Kata Umayyah apa? Wahai Abu Hakam, apa kau sudah lupa apa yang dikatakan Sa'ad bin Mu'adz 3 bulan lalu? Kalau Muhammad menginformasikan sahabatnya akan membunuhku. Abu Jahal sudah lupa kisah itu. Lalu dia bilang, masa kau percaya? Dusta itu, jangan. Kata Umayyah, demi Allah saya enggak mau keluar. Muhammad enggak pernah dusta. Abu Jahal licik, dia pulang ke rumahnya, dalam riwayat ini dikatakan, lalu dia mengambil dupa, dedupaan, ya, wewangian yang khas wanita. Jadi di Mekah dulu itu kalau dicium bau itu harus wanita, bukan laki-laki. Kalau laki-laki pakai berarti ini tanda tanya. Ya. Dianggap banci. Dia bakar, Abu Jahal bakar punya istrinya di tempat pembakaran dupanya, kemudian dia bawa ke dekat Ka'bah. Lalu dia bilang kepada Umayyah, ya Umayyah tatayyab. Wahai Umayyah, pakai ini. Umayyah marah. Kenapa bukan saya minyak wangi wanita? Kata Abu Jahal, kau kan wanita, enggak mau berperang. Tersinggung dia, kepala suku di depan pasukannya, ditepis sama dia, kemudian dia pulang ke rumahnya. Dia bilang, saya akan pergi berperang. Pulang ke rumah dia bilang sama istrinya, wahai istriku, siapkan baju perang, saya mau berperang. Kata istrinya, apa kau tidak ingat? Istrinya ingat kan? Apa yang saat cerita 3 bulan lalu kau akan dibunuh oleh Muhammad dan pengikutnya? Dia bilang, saya dipermalukan sama Abu Hakam. Saya akan keluar beberapa langkah dari Mekah, nanti saya kembali lagi. Yang penting saya tidak dianggap pengecut. Baiklah, keluar dia. Subhanallah. Setiap pasukan Quraisy istirahat, Abu Jahal yang paling pertama didatangi siapa? Umayyah. Ya Umayyah kum, kau berdiri duluan. Supaya enggak pulang Umayyah gitu. Sampai akhirnya tiba di lokasi perang Badar. Tiba di lokasi yang dia akan mati. Tentu perang Badar ada kisah sendiri teman-teman. Sekarang ini kalau antum ikutin di YouTube ada ceramah Sirah Nabawiyah panjang lebar. Saya tidak bisa ceritakan karena ini cerita panjang sekali. Saya ringkaskan teman-teman. Ringkas cerita, pasukan Quraisy terkalahkan kocar kacir. Banyak pasukan mereka yang terbunuh, pimpinan-pimpinan mereka termasuk Abu Jahal terbunuh. Yang lainnya juga terbunuh. Waktu Abu Jahal terbunuh, dan yang membunuh Abu Jahal siapa? 2 orang anak muda dari Ansar. Adik kakak. Dua-duanya datangi Abdurrahman ibn Auf. Lalu dua-duanya, yang satu mengatakan, si kakak bilang 16 tahun ini, ya, Auf ibn Afra namanya radhiyallahu anhu. Dia bilang, wahai paman, tanya Abdurrahman ibn Auf, mana Abu Jahal itu? Kata Abdurrahman, kenapa kau tanya Abu Jahal? Dia bilang, saya dengar Rasulullah SAW paling suka disakiti oleh dia waktu di Mekah. Saya ingin membunuhnya. 16 tahun. Lalu kata Abdurrahman, baiklah, tunggu kalau saya lihat nanti di pasukan Quraisy saya akan bilang. Kata Abdurrahman, datang di sebelah saya adiknya. Ini juga sama anaknya Afra radhiyallahu anhu jemain datang, kemudian dia mengatakan, paman, tanpa janjian sama kakaknya, mana Abu Jahal? Kata Abdurrahman, kenapa kau tanya Abu Jahal?
Dia bilang, saya dengar dia paling banyak mengganggu Nabi SAW di Mekah. Saya ingin membunuhnya. Kata Abdurrahman, baiklah. Nanti kalau saya lihat di pasukan kafir, Quraisy, saya akan bilang. Kata Abdurrahman, tiba-tiba Abu Jahal kelihatan di depan jauh. Dia duduk di atas kuda, semuanya besi. Dari kepalanya sampai kaki kudanya. Kecuali matanya saja yang kelihatan, semua pakai besi. Dan dilindungi dengan 10 lingkaran pasukan. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 lingkaran. Bagaimana caranya ditembus nih? Gitu kan? Kata Abdurrahman, lalu saya bilang, itu Abu Jahal. Dia bilang, begitu saya ucapkan itu Abu Jahal, dua anak muda ini melecit, satu 16 tahun, satu 15 tahun, seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Berlumba, meloncati barisan yang 10 baris ke atas dari pundak, menebas sana sini sampai tiba di Abu Jahal. Lalu dua-duanya menebaskan pedangnya, kena pahanya Abu Jahal, robek. Yang satu sempat terbunuh si adik, tinggal si kakak. Kakak sempat melawan sebentar, kemudian pada saat melawan tangannya terputus yang sebelah kiri. Dia keluar dari kancah peperangan, dia ikat sisa tangannya yang sakit, kemudian dia berperang. Ternyata mengganggu, ya. Ternyata mengganggu. Lalu kemudian dia keluar lagi dari kancah peperangan, dalam riwayat Bukhari dikatakan, lalu diinjak sama dia, tangannya dicabut. Lalu kemudian tinggal satu tangan, dia melawan sampai dia terbunuh mati syahid. Tapi Abu Jahal mati gara-gara sobekan paha itu. Maka dua anak inilah yang membunuh Abu Jahal. Ringkas cerita, waktu Abu Jahal mati, teman-teman, sekarang kocar kacir pasukan Quraisy, gitu kan? Kocar kacir. Umayyah bin Khalaf ini yang jadi tokoh bahasan kita, orangnya gemuk sekali. Saking gemuknya, waktu pasukan Quraisy melarikan diri, dia nggak bisa lari. Waktu dia lagi diam di tempat, bingung, dia mau menyelamatkan diri seperti apa, karena badannya besar sekali. Dan perlu antum garis bawahi ya, Umayyah bin Khalaf ini adalah tuannya Bilal dulu di Mekah. Nah ini orang yang taruh batu panas di dadanya Bilal. Nah ini orangnya nih, gitu kan. Umayyah bin Khalaf lihat Abdurrahman ibn Auf lagi lewat. Abdurrahman ibn Auf ini waktu di Mekah dulu namanya Abdu'ud, namanya dia sebelum Islam. Dia tidak tahu ini Abu Jahal, Umayyah tidak tahu kalau sudah berganti namanya. Dia panggil, wahai Abdu'ud. Ini Wud, ini maksudnya berhala ya. Abdurrahman gak mau balik. Dipanggil tiga kali gak mau balik. Lalu dikatakan, wahai Abdu'ilah. Abdu'ilah sama dengan Abdullah. Baru Abdurrahman balik. Kenapa? Dia bilang, kau mau gak? Saya kasih kamu ghanimah, harta rampasan perang, lebih baik daripada apa yang kau kumpulin. Waktu itu Abdurrahman lagi ngumpulin pedang, perisai, dibawa ke hadapan kemahnya Nabi SAW, nanti Nabi SAW bagi rata. Yang menjadi hak milik seorang mujahid, kalau dia duel dengan seseorang, maka yang dia kalahkan jadi miliknya. Tapi kalau yang umum tergeletak di medan perang, jadi ghanimah. Dikumpul nanti pimpinan yang akan membagi rata. Kata Umayyah, saya bisa kasih kamu lebih baik daripada apa yang kau kumpul itu. Kata Abdurrahman, apa itu? Dia bilang, tawan saya. Kalau kau tawan saya, apapun yang kau minta dari suku saya, pasti kau dibayar. Kata Abdurrahman, benar juga. Dipegang tangannya Abu Umayyah. Ingin dibawa kemana? Ke kemah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, lagi jalan ke sana, lewat Bilal. Begitu Bilal lewat, dilihat Umayyah. Dia tahu tuannya dulu kan? Dia bilang, Umayyah bin Khalaf, ra'sul kufur. Hai Umayyah bin Khalaf, pimpinannya orang kafir. Demi Allah, kalau bukan kau hidup, saya hidup. Saya akan bunuh kamu ini. Gitu kan? Abdurrahman bilang, wahai Bilal, ini tawanan saya, jangan ganggu. Ya. Ini banyak duitnya ini. Ghanimah. Jangan diganggu. Kata Bilal, tidak bisa. Ini orang yang siksa saya dulu di Mekah. Ini orang kufur. Dia keluar dari Mekah mau berperang. Gak mungkin. Abdurrahman coba menghalang. Setiap kali Bilal mau menebas, selalu dihalang oleh Abdurrahman. Bilal bingung, gimana caranya? Lewat 5 orang dari Ansar. Sahabat-sahabat Nabi juga lagi ngumpul-ngumpulin pedang. Bilal teriak, hai saudara-saudaraku Ansar. Datang mereka. Tahu gak dulu kisah di Mekah yang taruh batu panas di dada saya? Iya, tahu gak dulu yang begini dan begitu diceritanya? Ini orangnya. Ini orangnya nih. Bunuh, ayo. Gitu. Maka 5 orang ini, wah ini musuh bebuyutan nih. Kelilingnya, Abdurrahman bilang, hai saudara-saudara Ansar, ini ghanimahku, jangan diganggu. Kata Bilal, dia yang kasih batu panas, dia yang begini, dimotivasi. Sampai akhirnya sahabat bilang, hai Abdurrahman menyingkir, gak bisa, ini orang harus mati. Bilal saudara kita, gak boleh. Ini orang sudah tertawan, sudah keluar dari Mekah perang. Gitu kan? Abdurrahman bingung, gimana caranya? Ini hadis sahih menjelaskan ya. Maka kata Abdurrahman, hai Umayyah tidurlah. Tidur dia di atas tanah, Abdurrahman tidur di atasnya.
supaya enggak dibunuh kan gitu. Lalu Bilal mengatakan, dia ini musuh Allah, dia begini, dia begitu, bunuhlah dia. Maka mereka menusuk-nusuk dari bawahnya Abdurrahman. Sampai akhirnya Umayyah bin Khalaf mati terbunuh di kancah Badr. Dan seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwasanya dia akan terbunuh.